Candi tahun 2024 yang dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari dari tanggal 4 sampai 24 jadi selama 20 hari dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 23 Mei. Untuk target kita Polres Sragen 2 kasus atau 2 LP, alhamdulillah target terpenuhi dan melebihi target. Polres Sragen berhasil mengungkap 5 perkara. Adapun tersangka dari 5 perkara tersebut, tersangka inisial LDK, terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.10 di pinggir jalan Solo Ngawi, tepatnya di ngepos Jetak Sidoarjo Sragen. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sabu seberat 1,11 gram. Untuk tersangka inisial PUR, TKP untuk kejadian tanggal hari Sabtu tanggal 4 Mei sekitar jam 21.15 TKP di Sidoarjo Sragen juga. Barang bukti sabu seberat 0,25 gram. Yang ketiga tersangka SMP, sama diamankan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei pukul 23. Barang bukti yang kita amankan sabu seberat 1,43 gram. Untuk tersangka dengan inisial Kendung, kita amankan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 16.15 di daerah Ploso Rejo, Masaran, Sragen. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa sabu seberat 0,23 gram. Dan yang kelima atau terakhir, tersangka inisial Ranu, ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei pukul 23.40 di daerah Balong atau pertigaan dingin wilayah Sambirjo Sragen. Barang bukti yang diamankan adalah ganja seberat 21,81 gram. Adapun pasal yang kita kenakan itu adalah tentang Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Jadi totalnya ada berapa gram? Untuk totalnya sabu seberat 3 gram dan untuk ganja 21,81 gram yang berhasil diamankan oleh Polres Sragen dalam operasional ini. Itu ditangkap di tempat yang berbeda ya? Ditangkap di tempat yang berbeda di 5 TKP tadi. Ya, semoga dengan kita tangkapnya para pelaku-pelaku ini, wilayah Sragen bisa bersih dari narkoba. Untuk pelaku ganja, apakah sudah dewasa atau masih? Semua pelaku sudah dewasa. Perannya untuk yang ganja
untuk peran masing-masing, untuk yang sabu itu sebagai pengedar dan ada yang sebagai pengguna juga, tapi untuk yang ganja dia sebagai pengguna. Sebagai pengedar ya? Ya, sebagai pengguna. Sudah sama ya? Untuk ganja. Ganja. Ya. Sudah lama. Sudah lama. Berapa lama dia mau masuk? Nu, Ranu. Sudah berapa lama pakai Nu? Ranu mana? Bisa dijelaskan kerap. Maju. Nu, maju ada Nu. Sudah berapa lama pakai? Mas, sudah 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Belinya di mana itu? Belinya di mana? Di Jakarta. Online ya? Iya, Pak. Berapa satu gramnya? Satu gramnya 100 ribuan. Dikonsumsi sendiri atau bersama teman-teman? Sendiri. Ini 21 gram habis berapa lama? Kurang lebih 2 mingguan. Dua minggu nak orang patok ya? Enggak patok sampai dua mingguan. Ini inisial apa? Ranu. Itu kalau maki gimana rasanya? Rasanya gimana kalau maki? Melayang-layang. Mohon izin, untuk selama ini kan banyak kasus narkoba yang peredarannya kan lewat online dan sejauh ini untuk pengawasan dari perusahaan agen sendiri seperti apa nih? Ya, ya, kita melalui patroli cyber. Utamanya kita melalui patroli cyber, kita bekerja sama juga dengan Reskrim, unit militer, baik kita sendiri pun dari unit opsional kita juga selalu rutin untuk melakukan patroli cyber terkait dengan maraknya peredaran narkoba melalui. Ada peringatan dari penyedia online-nya itu, misalnya Facebook atau apa yang marketplace-nya itu ada peringatan nggak? Kalau ada catatan hasil evaluasi dari perusahaan? Ya, kita melakukan upaya untuk itu. Kita melakukan peringatan pada apa namanya marketplace yang apa namanya yang dimaksud tadi. Untuk supaya, barang, ya, untuk barang bukti pelaku ganja mana? Barang bukti ganja. Lapor. Oh, masih dilapor. Kali ini saya buka lapor. Masuk satu dilapor. Yang sabu itu juga online ya, Dan? Ya? Yang sabu itu juga online belinya? Bukan, itu. Belinya yang sabu gimana, Pak? Itu lewat transaksi. Jadi antara tiga tersangka itu satu. Untuk terkait dengan itu tadi patroli sektor kita juga selain tapi kita lebih ke pencegahan sebenarnya, kita lebih melakukan pencegahan, melakukan bersama-sama dengan humas maupun rekan-rekan dari wartawan, kita melakukan pencegahan melalui patroli cyber supaya benar-benar masyarakat itu tidak terjun sebagai baik pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Jadi dengan ini semoga bisa menjadikan efek jera kepada para pelaku baik pengguna maupun pengedar narkoba, utamanya di wilayah rakyat. Mereka ini kebanyakan baik apa pabrik atau petani atau kerjanya. Pekerja swasta, karyawan swasta. Dan tadi kan sumbernya dari MTS, ESM, SMP ya? NTS. Nah, NTS itu berarti yang tiga itu pengembangan dari MTS itu? Pengembangan. Yang dua itu pengembangan dari dua itu. Dari dua akhirnya kan menyebut namanya, yang namanya NTS itu. Akhirnya kita amankan juga saudara NTS. Kan yang menyebut hanya CD. Dari CD itulah kita akan kembangkan terus. Kok bisa dapat si sama si baik lama sudah berapa lama mas pemain lama sudah berapa lama 10 tahun aja tahun 10 tahun terus 10 tahun terus kemudian dapat berapa dulunya pemakai itu kalau pulangan berapa lama sekali? 2 minggu sekali, 9 bulan sekali.
satu bulan sekali. Satu bulan dari sekali. Dari mana? Temennya siapa? Kalau sekali beli berapa bulan itu? Sekali beli berapa? Lima gram. Berjejer ya? Misalnya dia datang. Biasa kalau misalnya dia dipakai. Dipakai sama diedar ya. Dijualnya satu gramnya berapa dijual? Satu gramnya berapa dijual? 900. Bisa disampaikan profilnya tadi mas pelakunya sisi pak pengedar sekaligus memakai ya. Pengedar sekaligus memakai untuk background ini statusnya. Statusnya karyawan swasta ya. Swasta. Semua swasta. Pabrik itu karyawan pabrik. Ini pabrik. Oh, jualan kebab, jualan serah swasta. Diedarkan selain di Serakin. Ini dari kita di Serakin saja kok. Serakin saja. Ya, selanjutnya dari kita juga digunakan sendiri. Dijualnya ke pelajar atau ke yang